Halo, malam, malam. Hai guys, apa kabar? Hai, Rajin banget iya. Soalnya kemarin gak sempet dongeng, jadi hari ini aja. Maaf ya semuanya. Halo, halo. Selamat malam semuanya. Malam. Kabarnya dingin. Udah. Hai. Hai, hai. How was your day hari ini? Hari ini gimana ya? Hari ini aku cuman ngobrol sama Ripka doang, guys. Kegiatan aku serius deh. Beneran cuman ngobrol doang lewat telepon. Ngobrolin banyak hal. Ya udah itu doang. Kegiatan aku hari ini. Sama misuh-misuh Kelana. Aku nggak verif besok. Kenapa? Kenapa nggak verif? Siapa yang besok verif? Angkat tangan. Mau dong ngobrol sama Erin. Makanya guys, jangan lupa video call Erin di bulan Oktober ini. Asyik banget loh, hari Senin setelah kalian upacara. Udah, aku udah makan guys. Besok aku sekolah, Rin. Semangat. Hah? Bukan besok hari Minggu ya? Kok kamu sekolah hari Minggu? Demi apa sih? Mana poni Levi-nya? Levi. Ya guys, ini tadinya tuh ini poni aku udah mendingan. Tadinya tuh dia beneran lurus gitu guys. Aku nggak mau nanti kalau misalnya ini poni aku ini tetap aneh sih, tetap jelek sih. Oh sekolah Minggu ya, maaf ya. Nih, tapi tadi tuh dia kayak lurus guys, kalian tau poni lurus. Terus tadi bilang aku FOMO parah banget, makanya dia tuh kayak gini ya, kayak kayak sendok gitu poni aku tuh, kayak berbentuk sendok, kayak cekung, kalian tau gitu guys, kayak koma head poni aku tuh kayak gitu. Terus aku tuh malu, aku tuh kayak ih ampun kok aku mau showroom kayak gini poninya tiba-tiba gitu. Gitu deh, tapi sekarang udah enggak gitu guys. Terima kasih kak, mana. Terima kasih kak. Aduh nggak ketemu lagi. Bentar-bentar. Makasih kak Regita. Pelan-pelan nafas dulu. Ini aku nafas guys. Aman. Erin sering besok aku tes sama. Terima kasih kak Isa. Makasih kak Isa. Iya. Erin gak ada niatan bondol. Nggak ada. Ada tadi bilang nggak ada guys, nggak tahu sih ke depannya. Semoga sih nggak ada ya. Semoga nih kalau kalau masa depan aku memilih keputusan untuk bondol, tolong ingetin aku ya. Tolong ingetin aku untuk tetap berada di jalan yang benar alias jangan bondol. Terima kasih. Mana? Bentar. Sorry. Terima kasih Kak Salsabi. Kak Salsabi memang selalu kalau datang deh. Dia sedang rajin guys, kamu gak tidur. Terima kasih Kak Pau. Pau only Erin. Erin. Terima kasih Kak Bakso, Kak Baskor Eko. Makasih ya Kak. Oh ini yang kemarin video call sama Ripka ya katanya ya. Kamu gak malmingan? Ini aku malmingan guys. Ini aku malmingan. Ini malmingan aku begini. Erin gak jualan, Erin gak jualan. Udah mandi? Udah. Dongeng nanti guys, nanti lebih malam lagi kalau live udah mau end baru aku dongeng. Jadi kita mengakhiri hari ini dengan pesan moral dongengnya. Terima kasih kak pasukan bebek. Cie lagi mami, cie. Kamu juga lagi mami ya. Kita lagi mami bersama ya, cie. Mending kardigan atau kaos? Menurut kalian mending kardigan atau kaos, guys? Hmm?
Aming mampir Semarang, Rin, pas ke Solo. Ya kalau bisa, guys. Aku pernah tapi ke Semarang loh dulu, tapi udah dulu banget kayak pas masih SD deh aku udah ke Semarang. Aming gak kemana, enggak. Aku nggak suka bepergian, guys. Suka sih sebenarnya. Aku kadang kalau lagi FOMO gitu ya, aku kalau FOMO sih aku suka bepergian. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada kegiatan apa-apa, biasanya aku lebih lebih suka di rumah, aku lebih suka tidur. Full bebek, betul, full bebek. Aku barusan dari Semarang. Gimana rasanya dari Semarang? Punya labu bu nggak? Punya, aku punya dua labu bu yang behelnya udah lepas ini, guys. Ini namanya Jateng. Ini Jateng ya, guys. Ini Jatim kan? Ini Jatim dan Jateng, guys. Tunggu boneka-boneka aku selanjutnya ya untuk Indonesia yang lainnya. Hai, halo. Oh gitu, iya begitu guys. Ibnu jangan emot, udah stop ya, stop ya. Jabarnya mana ini Jabar? Aku kan Jabar, jadi biar adil. Jateng, Jatim, Jabar. Nanti next time baru yang lain. Mei Melana SR, emang iya. Tumben Rin hari-hari live. Iya soalnya kemarin aku nggak live guys. Terima kasih Kak Hus. Ah, duh males banget guys, gak usah dibaca guys dia mah. Suara kamu, makasih. Dari FOMO Fest mampir ke Klaten emang bisa. Nanti ya, lihat nanti ya, semoga dibolehin ya. Semoga ada kesempatan ya. Terima kasih Kak. Bentar kita cek. Terima kasih Kak Bakso. Kak Baskoro Eko, makasih ya Kak. Aku udah tahu guys, jokes aku Bluetooth, aku nggak mau lagi. Aku dieditin tuh sama sama si kocak guys. Kalian tahu si kocak siapa sih itu guys? Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Anggi. Sama Kavaleri, Kavaleri itu guys. Males kan ngeselin, aku nggak mau lagi guys. Kocak. Baca komenanku please. Iya ini aku baca. But aku lagi nggak ini banget sumpah. Lagi nggak bagus, maaf ya aku nggak ada topping, nggak ada apa hari ini, maaf ya semua. Poninya mana? Ini poninya. Ini poni. Terima kasih Kak Kelzi. Makasih ya Kak Kelzi yo. Tumben gak pernah dibaca. Ini aku baca. Malam celana enggak, celananya. Celananya lagi showroom juga loh. Kamu gak mau celana aja. Biar bisa malam celana. Ngantuk, kalau ngantuk tidur guys. Baca kok. Terima kasih Kak Salsabi. Maaf ya. Gerah, gerah. Iya gerah, bener. Bener. Makasih ya. Di Waru Erin aku squat jam 50 kali guys. Tolong di diambil itu kata-kata kakaknya, 50 kali squat squat jam, awas aja enggak ya. Aku FOMO live kan enggak, aku live karena aku belum dongeng kemarin guys, jadi aku ini mau dongeng karena aku kemarin gak dongeng. Kapan bikin TikTok dudududu nanti ya dudududunya. Mantap, enggak nge-lag guys, enggak nge-lag. Tadi emang aku mute. Alasan aku di SR dulu adalah karena bisa di mute. Kalau di IDN enggak enak, enggak bisa di mute. Nanti kaliannya keberisikan, jadinya akunya di showroom dulu. Terima kasih Kak Kay. Makasih ya Kak Kay. Soalnya berdamage, betul emang berdamage abis aku. Mami kemana? Emang kamu lihatnya aku kemana ini? Emang kalau emang aku ini kemana-mana? Tidak. Terima kasih Kak Salsabi.
See you minggu depan di Solo. See you minggu depan. Siapa besok ke Solo? Siapa minggu depan ke Solo deh, salah. Siapa minggu depan ke Solo? Siapa besok ke teater? Angkat tangannya. Rin, hibur aku dong, aku lagi gamut. Hibur gimana? Aku gak bisa ngejokes tau. Aku tuh gak lucu aslinya. Maaf ya, gimana dong? Apa yang aku harus lakukan untuk membuat kamu lebih baik? Terima kasih Kak Pasukan Bebek. Pernah apaan malas ke teater, gak pernah di waro. Malas banget, pembohong. Kayak kemarin gak datang aja sih kamu. Terima kasih Kak Anggi. Baca komen aku jadi lebih baik. Ini aku baca. Mana poninya? Ini poninya. Ini nih poninya nih, tapi poninya tadi aku tuh lurus guys, lurus. Tapi lurus sih gini, bentuk W kebalik gitu, gini. Bentuk love poni aku, terus aku. Tapi emang kayak gitu tau guys, semenjak yang aku ngeprank kalian ya, poni aku jadi kayak gitu. Enggak sih, dari sebelumnya juga sih kayak gitu. Terus kayak kalau abis keramas selalu kayak gitu, kayak kalau lagi nggak di styling ya. Katanya mau dongeng kocak nanti ya, nanti kalau udah mau berakhir, emang kalian mau showroom ini cepat berakhir kan, sabar kan, nanti sekalian ini sekalian pesan moral di akhir. Rambut jarjit, emang kenapa kalian pengen banget ya rambut jarjit ya, nanti ya rambut jarjit ya. Jangan ngeprank, gak ada yang ngeprank. Podium nanti, podium sini. Uno kocak, kenapa sih tiba-tiba? Guys, siapa yang mau main Uno? Kakaknya butuh orang kak, butuh berapa orang lagi kak? Siapa guys yang mau main Uno guys? Sabar, iya ini aku sabar kok. Woi apa? Kenapa sih? Itu ayo gas tuh katanya, gas tuh. Dah sana udah kalian main Uno lah, sana lah. Terserah lah, terserah kalian lah. Pesan moralnya apa? Kan belum dibaca dongengnya. Sabar. Semua butuh proses, sabar. Setiap proses penuh dengan lika-liku. Besok guys, itu besok setiap proses penuh dengan lika-liku. Jangan lupa nonton ya besok ya. Besok aku ketawa sumpah. Ini guys, kan kemarin aku search nama aku ya, mabar. Enggak, aku enggak mau mabar, aku lagi mau cerita. Jadi aku lihat kan, aku lihat di Twitter, aku search Erin gitu. Terus keluar, hahaha, Erin spoiler, Erin bakal ganti unit song pajama. Terus komennya, nanti kalau ganti pura-pura nggak tahu aja gitu kan. Terus kayak aku di situ kayak enggak guys, aku enggak ganti, aku beneran Jinjo Shugi selamanya. Aku ketawa sumpah, aku ketawa besok Jinjo Shugi. Orang aku beneran besok Jinjo Shugi, kalian maksa banget, aku enggak ganti ya. Hahaha, spoiler guys, spoiler. Enggak. Prank. Apa bohong? Telat gak? Enggak, aku baru. Berarti sobat koin apa yang betul? Sobat koin plan. Pura-pura kaget. Hahaha, spoiler guys, spoiler. Erin spoiler guys. Lihat, tunggu besok ya guys untuk melihat Junjo Shuginya Erin. Jutek amat, astagfirullahalazim, kapan aku jutek? Gak guys, beneran scam guys. Besok aku bawain Junjo Shugi besok. Terima kasih Kak Raihan, terima kasih Kak Raihan. Woi, apa woi? Nanti galak kamu, ih kapan aku galak? Boleh ketawa gak? Gak boleh. Boleh. Erin demo bareng Olin. Nanti ya, kapan-kapan ya. Kalau demo nanti aku mau pajama drive guys. Aku mau pajama Dedora Ibu dengan sinar bulan sebagai petunjuknya. Terima kasih Kak Raihan. Boleh request dongeng nggak nanti ya? Kalau kita dongeng kita request halaman aja ya.
kalian mending research sekarang. Erin, aku ulta happy birthday. Lagi di mana, Rin? Erin JKT48 di mana? Enggak tahu. Erin E-nya spoken, spoken doang. Ya semua aja juga bisa spoken. Halaman 2 belum, belum. Cie besok ya baru keren. Enggak, aku besok Junjo Shugi, stop ya kamu ya. Awas aja ya, besok kamu aku diamin ya. Guys, kalian diamin orang yang dengan Ava guguk, guys. Kalian diamin, guys. Dan JKT48 sedang memancing ya, terserah, terserah, terserah. Eh jangan gitu dong, aku takut kalian kecewa nih. Aku besok Jinjo Shugi, maaf ya semua. Aku beneran Jinjo Shugi kok, please jangan kecewa ya. Maafin aku ya guys. Aku Jinjo beneran soalnya guys. Jangan kecewa ya, maaf ya. Tetap nonton aku ya guys. Pakai suara soft spoken dong. Gak ada, gak ada, gak ada. Erin bakso dong, itu minta ke kakak bakso. Itu minta ke kakak bakso. Terima kasih kak, oh man. Ini aku panggilnya siapa sih kak, oh man aja nih. Oh man. Aku tutup mata nanti, makasih ya. Makasih ya, udah bikin aku. Makasih ya. Kecewa, eh jangan gitu guys. Kalian mah gak boleh gitu guys. Pencarian aku apa itu tadi? Enggak, aneh. Erin scam, enggak scam guys, enggak scam. Pura-pura enggak baca komen, ini aku baca. Apa yang aku enggak baca sih? Ya ampun. Erin cerita horor, aku enggak ada cerita horor guys. Mending kalian cerita horor sekarang di kolom komentar aku. Eh tapi nanti kalian inget gak sih apa namanya aku apa ya, lupa aku. Omongan aku kemarin, ada yang menonton kita ketika sedang lelah-lelahnya guys. Kita harus memberikan dia semangat. Kita tidak boleh memberikan dia perasaan sedih maupun takut. Apalah komen aku gak pernah dibaca, maaf ya. Apa sih kocak? Enggak kak. Enggak kenapa-kenapa. Erin coba aku, Erin pernah lihat apa coba kamu tuh? Erin berkebun, iya nanti ya Erin berkebun ya nanti ya. Coba komen, coba komen. Erin semangatin aku, semangat. Saran ide jualan, guys, saran ide jualan guys. Ide jualan di mana dulu nih? Beda tempat. Beda tempat, beda jualannya. Terima kasih kak. Aduh aku males guys menyebutkan namanya KR. Aduh jatuh. Bentar. Dia rubuh lagi guys. Aku harus pegangin dia lagi. Kak Rifki FZ. Pin tolong layar HP ku ada yang natap. Oke banget ya, kenapa? Paruh aku dong Erin, hai. Sapa aku Erni, hai. Kenapa guys, kenapa disapa guys? Halo, musuh mendekat, hah? Terima kasih Kak Majeska. Kak Majeska, ya kemarin tidak satu kelompok kita. Bye. Bye. Erin ngapain? Erin gak ngapa-ngapain. Sebentar, coba kita susun ini. Ini gimana? Dah, kan lebih enak. Info spot memancing. Aku gak tahu. Aku gak bisa mancing. Aku gak tahu apapun tentang memancing. Jangan tanya-tanya aku soal memancing. Jalau Erin ultah, aku ultah. Jalau Erin ultah, aku ultah. Kamu strik apinya udah berapa Rin? Kalau sama siapa ya? Kalau sama Nacia udah 51. Kalau sama Ripka udah 41 atau 31 gitu. Kalau sama Nala udah 21. Udah 21 atau 11 gak tau, aku lupa guys.
Mie goreng atau nasi goreng? Gak dua-duanya. Mie goreng. Aku suka mie rebus guys, aku lebih suka mie rebus, sorry ya. Aku tim mie rebus karena mie rebus lebih enak. Aku malas video call sama kamu, makasih ya. Kamu harus video call sama aku deh kayaknya deh. Erin, Erin, E-nya kocak, nggak ada E-nya kocak. Kocak, gak ada E-nya kocak. Mie rebus diaduk. Ya iyalah, emang ada orang makan mie gak diaduk guys. Guys, emang ada orang makan mie gak diaduk. Parah banget, gak mau video call. Woi kocak, apa kocak? Kapan ya bisa video call sama Erin? Ayo, kita secepatnya video call. Tapi gak apa-apa sih guys. Apa nih? Si Michelle Levia tiba-tiba ngechat aku. Misterius banget dia tiba-tiba hai. Terima kasih Kak Anggi. Baca namaku, nama. Baca namaku. Kenapa sih? Kenapa gitu sih? Tidak ramah bintang satu. Oke. Ngajak collab itu. Oh, Michelle Levia lagi di Surabaya ya, guys. Oh my god. Gimana guys? Oh my god, semangat Michelle Levia. Eh, kenapa dia? Bentar guys, bentar ya. Aku bakal nge-lag bentar, sabar. Sabar bentar. Terima kasih. Guys, aku salah pencet. Aku salah pencet guys, maaf. Aku tadi salah pencet guys. Jadi tadi kan aku habis balas chatnya Michelle Levia. Terus apa aku balik ke ini kan, aku balik ke showroom. Terus tulisannya broadcast on this device lagi enggak? Yes or no? Aku pencet no. Maaf ya guys. Jadi tadi tapi enggak, alhamdulillah. Masih bisa dilanjutin. Iya kocak banget, sumpah, kenapa ya? Terima kasih Kak, Kak Pasukan Bebek, sama Kak Ohman, sama Kak Desti Kokuniawan. Terima kasih ya Kak. Makasih banyak ya Kak, Coki. I love you, it's okay Kak, gak perlu. Erin kayak kocak. Aku baru inget, kalian tahu gak sih? Aku kayaknya tadi itu tidur siang ya. Jadi aku kan tadi bangun pagi. Terus kayak aku masih agak kayak ngantuk gitu kan. Jadi aku lanjutin tidur sebentar banget. Terus aku mimpi. Aku tuh mimpi. Kalian tahu burung unta kan guys? Kalian tahu kan seberapa mengerikan burung unta itu kan? Nah, aku mimpi. Bentar. Terima kasih Kak Astronot. Kalian tahu kan guys seberapa mengerikannya burung unta itu. Jadi aku mimpi, aku lagi ke suatu tempat. Terus tiba-tiba di depan aku udah ada burung unta. Burung untanya tuh ngeliatin aku. Kayak dia tuh udah kayak wah gitu kan. Terus dia nyamperin aku. Terus aku lari guys. Terus aku tuh tipe orang yang kayak aduh aku gak bakal bisa menang nih lewat apa namanya lawan burung unta. Jadi aku pasrah. Terima kasih Kak Isan. Video call dong kalau kangen Erin. Jadi karena aku pasrah sama burung untanya, ya udah kan aku berhenti di situ juga kan. Terus aku ditiban guys sama burung unta itu. Kalian bayangin semengerikan apa itu mimpi ditiban sama burung unta guys. Serius guys, sumpah nggak bohong. Itu salah satu mimpi termengerikan aku. Aku bangun-bangun aku keringetan, aku takut, aku nggak mau lagi ketemu burung unta, aku nggak mau lagi melihat burung unta. Karena menurut aku burung unta itu salah satu hewan paling mengerikan. Sumpah, aku takut banget. Tapi sebelum aku tuh inget sebelum mimpi itu tuh kayak ada cerita sebelumnya gitu loh. Tapi aku lupa cerita sebelumnya tuh apa. Ketindihan burung unta, iya sumpah. Spirit, ada spirit burung unta, sumpah. Animal spirit aku burung unta, serius. Kayak ada cerita sebelumnya. Terus tiba-tiba tuh aku kayak udah ada di kandang burung unta. Terus aku kayak ditiban sama burung unta. Kalian bayangin gak sih semengerikan apa itu mimpi di tiban burung unta tuh. Takut tau guys, itu mimpi horor tau. Serem.
Emang iya, bener, serius guys. Kalian emang harus mengalami itu mimpi sekali seumur hidup. Satu, dua, tiga, nafas. Tuh, kamu mah, aku kalau nafas jadi batu. Iya, nafas, Rin. Iya, nanti nafas ya. Nafas kocak. Iya, ini aku nafas. Dimakan gak? Enggak. Ini jangan berisik aku lagi nugas. Ih, hahaha, semangat tugas. Aku bakal tambah berisik. Ya, bercanda kok. Pesan moral. Enggak, guys, gak ada pesan moralnya. Intinya kalian jangan dekat-dekat sama burung unta. Aku tuh takut banget sama burung unta. Serius, kayak itu adalah hewan paling mengerikan, sumpah. Kayak dia tuh setelah dulu aku nonton film apa ya yang ada burung untanya ya? Sama aku jangan sering gitu. Tapi gitu deh, guys. Serem, guys. Serem burung unta itu serem. Ini coba lihat belakang. Rin, nafas, Rin. Lebih mengerikan angsa. Angsa nggak serem tau, guys. Nggak tahu sih, aku nggak pernah berinteraksi langsung sih sama angsa. Tapi aku takut juga sih. Aku sama ayam juga takut sih, guys, sebenarnya. Aku nggak suka deh pokoknya hewan-hewan kalau burung ya. Kalau misalnya kalau burung kan kalau ngejar kita kayak kecil gitu, kayak segini ya. Tapi kalau misalnya kayak ayam, angsa, burung unta gitu, itu kan cukup besar ya. Terus kayak mereka tuh kalau menyeramkan gitu loh, kalau misalnya mengejar kita tuh menyeramkan. Makanya aku nggak suka banget sama hewan seperti mereka, karena aku takut, guys. Aku takut, nggak takut banget sebenarnya, tapi kalau aku dikejar aku takut. Iya, ini ceritanya. Cerita apa? Angsa lucu. Emang iya? Emang benar? Emang serius? Gado-gado yuk. Ayo gado-gado. Borongan. Apa borongan apa? Ya makanya itu, guys. Jangan mendekati hewan-hewan seperti itu, guys. Kalau nggak mau dikejar. Kapan dongengnya? Sekarang udah jam berapa, guys? Aku udah berapa lama, guys, showroomnya? Aku mau majuan, woy. Enggak mau. Oh, baru 10, baru 14 menit. Demi apa sih aku baru 14 menit? Demi apa sih sebentar itu kak aku showroom, guys, serius. Bentar ya, iya tapi emang kerasa sih. Tapi jujur ya, kalau showroom tuh terasa lebih sebentar tau, guys, daripada IDN Live, gak tau kenapa. Tapi sama-sama enak, tapi kalau showroom tuh aku kayak gak sadar gitu loh. Suaramu kecil banget, kocak. Maaf, ini aku besarkan ya. Aku tadi kayak agak teriak-teriak dikit. Orang-orang tuh bilang katanya jangan berisik. Aku lagi nugas, Erin, aku lagi nugas. Aku kan sebagai orang aku sebagai orang yang pengertian kan, aku mengecilkan suara aku. Nih sekarang aku udah dikecilin, kata kamu suara aku kekecilan. Aku jadi harus gimana? Apalah. Santai, calm down. Thanks ya. Orang-orang sawah apa tiba-tiba? Sip, ya. SR sampai jam berapa? Sampai jam? Aku tadi mulai jam berapa? Aku lupa. Aku lupa, sumpah. Aku gak tahu aku tadi mulai jam berapa. Sampai jam... jam berapa ya, nanti deh, lihat nanti ya. Erin tanggal 8 aku ulta, happy birthday. Sampai sahur enggak lah, lama banget.
Erin semangatin, aku lagi sakit, semangat. Get well soon ya. Tidur kocak, iya guys, nanti abis ini aku tidur guys, sabar guys. Semua ada waktunya guys, sabar guys. Tahu bulat 5.000 mahal banget guys. Mana ada tahu bulat 5.000 guys. Miwingerin gak mau. Aku bukan gen alpha guys. No 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 no. Tim bubur diaduk atau digoreng. Terserah aku tim. Aku apapun aku tapi jujur ini sebuah omongan serius ya guys. Ini adalah aku sangat pecinta bubur diaduk. Kayak bubur gak diaduk gak ada rasanya. Aku adalah pecinta bubur diaduk. Erin, nama kita sama dong. Hai Erin. So serius. Ya udah, emang kenapa guys? Ini pembicaraan yang tidak serius ya guys. Erin, kapan aku di notice? Kapan ya? Guys, kapan kira-kira kakak ini di notice guys? Kapan kira? Ya, tapi kalian kalau makan bubur gak diaduk emang enak, emang tercampur. Ayo, aku lagi sakit. Get well soon. Ini kamu tenggel begerin. Mantap, mantap bang. Parah komenku gak dibaca. Parah banget. Enaklah jawab komenku Rin. Aku jawab apa? Kamu komen gitu aku jawab apa? Iya. Sorry, maaf banget ya guys. Alana Bekasi lagi live ya. Aku tadi melihatnya, aku mendapat notifnya tadi Alana Bekasi sedang live. Mantap King, mantap. Rin 2010 Gen Alpha atau Gen Z. Ini sebenarnya sih kalau kata Google nggak tahu sih guys, aku nggak tahu, aku takut salah. Ah udahlah, terserah kalian lah, mau Gen Z Gen Alpha lah, terserah lah kalian maunya apa. Eh guys, yang 2000 oke. Aku udah minum madu asli tau guys, sumpah dari kemarin tuh aku minum madu asli terus guys. Yang 2010 kalian tolong kumpul di showroom ini sekarang juga. Kalian kumpulkan circle kalian 2020, yang 2020 2010 itu kalian tentukan kalian maunya di enggak boleh genderuwo, enggak, kalian maunya Gen Z atau Gen Alpha. Kalian yang enggak, yang jangan, yang enggak 2010 jangan ikut-ikutan. Takut top 10. Enggak, orang-orang showroom aja top 13. Aku lagi naik motor. Enggak usah nonton. Terima kasih Kak VX. Makasih ya Kak VX. Rin, kamu gak mau daftar Akpol? Kenapa sih guys? Emang muka aku cocok Akpol ya guys? Pesan moralnya enggak ada pesan moralnya, diam ya kamu. Enggak, bercanda. Kak, bercanda kak, kak bercanda ya kak. Please tetap Erin, please jangan Delin, please jangan Olin. Aku Gen Alpha tuh 2010 berarti katanya Gen Alpha. Aktris cocok apa? 2010 cocok jadi aktris guys. Trisha 2011, Trisha 2011. Gen Z kocak. Emang Gen Z ya? Sakit deh ini aku deh. Kena meja. Cocok jadi April. Ya ampun. Aku gen larva apa? Gen Z apa sih? 2010 Gen Z kocak, oke. Okay. 2011 katanya mau apa guys? 2000. Eh ini 2011 nih pada komen nih, 2011 mau apa emangnya? 2011 mau Gen Z apa Gen Alpha? 2011 maunya apa nih? Gen X. Gen F. Apa sih? 2009 makan Gen Z kan? Gentong apa sih? Gentar Majita, gentar.
Apa sih guys? Boomer tuh katanya gen tuh gen 11 nih bukan kata aku ya, gen apa namanya? Gen 2011 ya, gen 2011 katanya 2011 itu gen ini. Masa katanya boomer. 2011 ya, kalian 2011 marahin ya. Ayo mau mau apa lagi guys? Dingin tapi tidak kejam. No no no. Kamu milenial ya? Enggak guys. Aku 2011 sudah follow. No. Aku 2011 gen terserah. Gen Sigma kocak. Aku gen 13. Ya, see you adek-adek gen 13. Gimana? Kalian udah panik belum? Eh, kemarin adalah sama enggak sih durasi kita, durasi ininya sama sih enggak sih guys? Durasi audisinya sama enggak gen 12 sama gen 13? Soalnya kalau iya berarti kemarin adalah 1 tahun aku mengisi formulir pendaftaran JKT48 dengan terburu-buru 1 jam sebelum pendaftarannya ditutup. Siapa tahu keterima. Betul, keterima, alhamdulillah. Erin gak asik, mantap Erin. Beda kayaknya. Oh iya beda ya. Erin 21 Oktober aku ulta, happy birthday. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Apa? Parah aku gak di notice, ini aku notice guys, sabar guys. Ini kamu pernah bolos gak? Enggak. Enggak tahu, lupa. Eh kayaknya pernah deh guys. Tapi aku gak mau ngaku, kalau aku ngaku di sini nanti ketahuan teman-teman aku. Tapi aku kalau aku ngaku di sini kayak ketahuan teman-teman aku. Tapi kayaknya pernah. Nih, waktu nih, tapi enggak bolos-bolos banget, guys. Paginya aku sakit, tapi siangnya agak better sedikit. Siangnya enggak terlalu sakit. Terus nih, jadi kayaknya apa ya? September enggak September, Oktober tahun lalu kalau enggak salah deh. Terus aku tuh pagi-paginya tuh sakit. Jadinya aku enggak masuk sekolah. Terus apa namanya? Terus jadi siangnya tuh aku udah, bentar aku masih inget-inget, aku lupa. Siangnya tuh aku udah kayak agak better gitu loh guys, gak terlalu sakit-sakit banget. Terus aku ditelepon JKT siangnya. Terus kayak mamaku langsung telepon kayak aku langsung telepon mamaku kayak, "Eh, kenapa? Kenapa kok tiba-tiba telepon? Emang ada apa?" Aku ditelepon JKT gitu. Tidak ada yang tahu guys, memang takdir. Siapa tahu kalau misalnya aku masuk sekolah saat itu, aku tidak akan ada di JKT, guys. Serius beneran, enggak bolos-bolos banget. Pembohong enggak, guys, asli, guys. Aku waktu itu lagi di rumah sendiri, inget banget. Aku lagi pas ditelepon JKT itu aku lagi enggak masuk sekolah, di rumah sendiri. Lagi tiduran. Tiba-tiba ditelepon. Telepon JKT, ditelepon siapa? Rijal Pak deh, terserah kamu deh. Erin lagi apa? Erin enggak lagi apa-apa. Hari ini gimana, Mas? Bahagia, alhamdulillah, senang hari ini. Ini real nih, serius guys, serius, ini beneran. Oh iya, lagi banyak yang live kah? Makasih ya guys, kalian masih mau menonton aku. Kamu selesainya jam berapa? Oke, kita baca dongeng ya. Astagfirullahaladzim. Kita baca dongeng ya guys. Terima kasih Kak Anggi. Hari ini push up berapa kali? Berapa kali ya? Kamu berapa kali? Guys, kalian mau halaman berapa? No, komen ke 32 aku pilih. Komen ke 32 ya guys. Satu satu ntar. Terima kasih kak Alan. Gak mau biarin aja itu dia menjadi notif IG aku.
Satu. Eh, ini bener gak sih? Bentar-bentar, coba kita lihat dari bawah ya. Aduh, susah deh aku. 32-32. Bentar guys, kita cari biar fair and square ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ah, ini apa? 121 emang ada. Gak ada guys. Atasnya lagi 1990 emang Dilan guys. Gak ada, 54. Coba kita lihat cari 54 ada gak ya. 54. Eh, 54 gak ada juga guys. Dar. Dar. Enggak guys, kalian komen yang benar guys. Kalian komen yang benar halaman 20. 20 emang belum ya? Oke, 20 ya. Kita aduh, bentar. Kita baca halaman 20 ya guys, karena ini adalah request dari kakaknya ya guys. 20, bentar. Terima kasih Kak Asya. Oke, halaman 20. Judulnya adalah Pesta di Loteng Rumah. Siapa yang tidak sabar untuk mendengarkan? 21 aja. Iya, ini 21. 1. Ini judulnya Pesta di Loteng Rumah. Bo. Oh, ini kirain Mbak. Bo, bantu Bapak rapikan barang-barang di loteng ya, pinta Emak. Wah, padahal Bobo sedang asyik menggambar. Ya, kamu gimana sih? Nih, jadi dia sedang nih. Jadi sebelumnya gini, ini belum tamat-tamat nih. Prequel. Nih Bobo sedang menggambar. Adeknya ngumpet. Parah, ini adeknya ngumpet biar gak disuruh. Enggak apa-apa, aku tim anak terakhir soalnya. Jadi enggak apa-apa suruh-suruh anak pertama aja ya. Aku tim anak terakhir soalnya. Kesimpulan baru mulai. Jadi ini ada Bobonya tuh lagi asyik-asyik menggambar. Wah, asik sekali. Apa, aku mewarnai hari ini. Tiba-tiba Emak datang. Jeng. Tadi dialognya aku gak mau ngulangin lagi. Terus katanya, hihihi asyik, krayonnya bisa aku pakai. Kata Coreng, senang. Ulang. Hihihi, asyik, krayonnya bisa aku pakai. Kata Coreng senang. Ya, Emak, Coreng kenapa tidak disuruh juga? Tanya Bobo. Oh, Coreng adalah adenya. Nih, jadi, oh, dia tuh emang ini adalah penyuruhan berencana, guys. Jadi, emaknya kayaknya sengaja nyuruh Bobo biar adenya tuh bisa menggunakan krayonnya. Parah, emang parah ya. Tim anak terakhir. Ah, Bapak merapikan loteng saja lama sekali, gerutu Bobo. Namun ketika Bobo melongok dari pintu loteng, ia terkejut. Ini buat thumbnail YouTube. Makasih ya kak Clipper. Sudah waktunya makan siang. Bapak dan Bobo belum juga turun dari loteng. Aduh, Bapak dan Bobo sama saja lamanya, kata Emak. Ini ada yang bilang gini, katanya Bobo sama Coreng mulu dari kemarin. Ya udah, ini kan yang dipilih kalian. Aku kan bacain yang dipilih kalian. Nih, jadi ini berdua ciwi-ciwi, mereka kayak aduh, kenapa sih lama banget mereka di loteng? Kan cuma bersihin loteng doang. Kok lama banget sih? Gitu. Ayo Reng. Oh, Coreng panggilannya ada Reng ya. Ini si Reng. Ayo Reng, kita lihat Bapak dan Bobo, ajak Emak. Coreng segera mengikuti Emak menaiki tangga. Ini si Coreng jadi nurut. Coreng adalah anak-anak ibu, guys. Coreng, Cireng enggak, Coreng.
Dia jadi mereka berdua menaiki tangga menuju loteng. Mereka pun tiba di loteng. Wah, Ma dan Coreng melongo melongo ke dalam gudang. Wah, Ma dan Coreng terkejut. Kata Ma dan Coreng. Bentar guys, aku rapihin dulu. Jadi mereka melihat Batagor, gak ada Batagor. Jadi mereka nyamperin ke loteng. Ini beneran gini loh emaknya. Jadi Ma dan Coreng ke loteng dan itu adalah reaksi mereka. Lalu kata emak, "Oh, pantas saja kalian betah di loteng," kata emak. "Curang, tidak ajak aku dan emak," kata Coreng sambil tertawa. "Hehehehe." Bapak dan Bobo terkekeh. "Ayo, bergabung ke pesta biskuit di sini saja," ajak Bapak. Oh, jadi mereka ih parah. Parah, padahal emak harusnya udah masak. Mereka malah pesta biskuit. Ih parah. Nih, jadi mereka sedang asyik pesta biskuit di loteng, guys. Dan tamat. Yeay, ngarang enggak? Yeay. No respect, no respect. No respect, no respect Bapak dan Bobo, no respect. Jadi kesimpulannya adalah ayo guys, kita berteman, kita saling membantu ini guys. Ayo, kesimpulan pesan moral dari dongeng kali ini adalah jangan nyuruh anak. Parah banget. Rina aku ketiduran, sempat tidur lagi aja. Enggak respect. Enggak, bukan gitu guys. Jangan makan cireng, enggak. Jangan iri, enggak. Kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang terlihat buruk belum tentu buruk. Nah, ya gitu aja ya kesimpulan hari ini ya. Yeay, terima kasih teman-teman. Jadi don't judge a book by its cover guys, sama seperti dongeng kemarin ya. Don't judge a book by its cover ya. Tidak semua hal yang terlihat buruk itu adalah sesuatu yang buruk guys. Tidak semua hal yang terlihat baik adalah sesuatu yang baik. Kita harus pintar-pintar guys melihat semuanya. Kita tidak tahu apa isinya kecuali kita ada di posisinya. Betul tidak guys? Betul. Maka dari itu kita baca podium. Nomor 13 ada Kak Riki Maulana. Terima kasih Kak Riki Maulana. Terima kasih ya Kak Riki Maulana. Nomor 12 ada Kak Ohman. Terima kasih Kak Ohman. Terima kasih ya Kak Ohman. Nomor 11 ada Kak Malik. Terima kasih Kak Malik. Nomor 10 ada Kak Raihan. Terima kasih ya Raihan ya. Terima kasih Kak Raihan. Nomor 9 ada Kak Majeskai. Terima kasih Kak Majeskai. Nomor 8 ada Tio. Tio Bebek. Terima kasih Kak Tio Bebek. Nomor 7 ada Kak Pau Only Erin. Terima kasih Kak Pau Only Erin. Terima kasih Kak Pau. Nomor 6 ada Kak VX XX VX. Apa sih? Aku lupa guys, nama hewannya apa guys? Laba-laba. Terima kasih Kak VX Laba-laba. Makasih ya Kak. Tumben banget. Nomor 5 ada Kak Pasukan Bebek. Terima kasih Kak Pasukan Bebek. Yeay, terima kasih Kak Pasukan Bebek. Nomor 4 ada Kak Ding. Terima kasih Kak Ding. Nomor 3 ada Kak Destiko Kurniawan. Terima kasih Kak Destiko Kurniawan. Wow. Nomor 2 ada Kak Anggi. Terima kasih Kak Anggi. Terima kasih ya Kak Anggi. Dan nomor 1, jeng 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 jeng, ada Kak Salsabi. Terima kasih Kak Salsabi. Yeay, terima kasih semuanya. Dadah, terima kasih ya guys.